pelbagai wartawan. Saya ingat semalam saya dihujani oleh pelbagai wartawan dan juga press mengenai apa yang dikatakan Syarizat bertanding di dalam kawasan Parlimen Manatoza. Dan sebenarnya di peringkat kita, kita tak ada rasa apa pun. Kita tetap bekerja macam biasa. Kita tak ada panik, tak ada apa. Malah kalau ada kata kita balik apa buang bendera, langsung tak betul. Bilik gerakan kita berfungsi macam biasa dan program kita berjalan macam biasa. Kerana bagi kita dalam hal hari ini, terlalu banyak spekulasi yang muncul. Dia bukan saja boleh nama Syarizat, dia boleh ada macam-macam nama. Tetapi kita sebagai pemimpin setempat, saya sebagai Ketua Umno Bahagian, YKCU sebagai pengurusi Barisan Nasional Kawasan, kita yang dah serve parti ini, kita tahu apa yang kita perlu buat. Dan kita tak panik dengan suasana ini. Dan kalau betul pun berlaku, kita percaya hak menentukan calon ini adalah hak ataupun apa ni, keputusan pengurusi Barisan Nasional. Dan sebagai ahli parti, kita kena terima. Kita kena terima dan kita kena bantu siapa juga calon yang bertanding. Cuma kita mengharapkan pengurusan Pucuk Pilihan Parti pilih calon yang benar-benar bertempatan dengan kehendak dan juga kemahuan rakyat Bandar Terengganu.